Aceh negeri yang berkah, boleh saya katakan. Berkahnya dikarenakan Aceh mempunyai ruang yang sangat besar untuk mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam bingkai negara. Karena negara Indonesia mengizinkan lewat undang-undang UUPA, ya, undang-undang pemerintahan Aceh, di situ menjelaskan pada salah satu pasalnya bahwa praktek muamalah di Aceh harus sesuai dengan syariat Islam. Maknanya sangat luas. Karena muamalah ini bukan hanya dalam bidang munakahat. Munakahat juga bidang muamalah nikah. Tapi juga dalam muamalah maliyah. Praktek pengembangan harta, investasi harta, cara mencari harta di Aceh harus sesuai dengan syariat Islam yang mana sudah dilembagakan hari ini di Negeri Aceh Darussalam. Maka ini keberkahan bagi Aceh. Masyarakat Aceh yang dari turun-temurunnya itu hidup dalam bingkai Muslim. Artinya orang tuanya juga Muslim. Kemudian dia menjadi Muslim, keturunannya juga Muslim. Karena Aceh dari dulu dikenal sebagai negeri Sanami Mekah. Maka ruang budaya yang sudah masuk ke dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam bidang perdagangan itu sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa praktek mereka itu sebenarnya tidak bertentangan dengan syariah. Akan tetapi ada beberapa yang bertentangan. Jadi secara umum tidak bertentangan, tapi ada beberapa. Salah satunya misalnya masih ada yang terlibat dengan riba. Nah, ini perilaku ini yang kemudian berkembang hari ini di masyarakat Aceh, yang insya Allah masih punya obatnya ketika kita mencoba melakukan pendekatan sosialisasi, melakukan kalau misalnya orang terlibat dengan rentenir dan riba, kita mencoba memberikan solusi sehingga kemudian dari kebersihan harta, cara mendapatkan harta ini akan melahirkan zuriat keturunan yang baik. Insya Allah negeri Aceh ke depan akan ada generasi-generasi yang bersih hidupnya sejak dari awal. Dan ini akan mendatangkan keberkahan bagi negeri yang kita cintai ini. Di sisi lain, penerapan hukum syariat di Aceh juga telah menggerakkan berbagai elemen. Salah satunya, sekelompok pengusaha Muslim di Aceh membentuk sebuah lembaga keuangan syariah bernama Baitul Mishkat dengan tujuan untuk melakukan pemberantasan praktek riba yang hari ini kerap terjadi di pasar. Jadi Baitul Mishkat ini adalah program dari organisasi IIBF. IIBF itu Indonesian Islamic Business Forum. Dan kita ini cabang Aceh. Nah, kenapa berdiri Baitul Mishkat itu berawal dari kita melihat maraknya riba yang berlangsung baik di tengah-tengah masyarakat apalagi di pasar. Kenapa Pasar Lam Baru? Karena Pasar Lam Baru ini pasar induk di Aceh Besar dan di Banda Aceh. Sehingga kita coba mulailah dari pasar induk itu. Nah, alhamdulillah akhirnya di Januari itu kita cetuskan pembentukan awalnya. Di Pasar Lam Baru ini kan sebagian besar yang berjualan ini minim modal.
ya, minim modal, sehingga mereka ada yang sebagiannya dia nggak punya modal, tapi dia bisa ngambil barang dulu nanti bayar, dan ini nggak riba. Jadi sistem ini ada pengusaha-pengusaha besar di Pasar Lambaru yang sudah membantu pedagang kecil. Nah, tapi ada sebagian mereka, mereka mengambil modal dari rentenir. Nah, ada juga bukan modal, tapi kebutuhan yang lain. Contoh misalnya, dia punya kebutuhan untuk bayar uang sekolah anaknya. Nah, dia berhutang tuh dengan rentenir. Nah, jadi tidak hanya untuk modal, tapi untuk kebutuhan yang lain yang sifatnya juga urgent. Dia pinjam ke rentenir. Nah, rentenir ini kenapa lebih hidup daripada bank? Padahal kita punya BPR, yang di Pasar Lambaru ada BPR gitu. Karena rentenir ini langsung ke lapangan. Dia menjemput bola. Dan tidak butuh administrasi yang ribet. Nggak perlu jaminan, nggak perlu fotokopi KTP, semuanya nggak perlu. Jadi hari itu kita mau terima langsung teken, selesai. Besok mulai nyicil. Nah, sebegitunya praktek rentenir. Sebenarnya di Baitul Mishkat, dari yang pertama kami hadir di Pasar Lambaru, kami mencoba mensimulasi dari angka 500 ribu sampai maksimal itu 3 juta per orang. Nah, jadi kita mendapati beberapa hal di situ. Yang pertama, ada kebiasaan berhutang. Ada kebiasaan berhutang. Jadi menyelesaikan segala sesuatu mereka senang dengan berhutang kemudian nyicil. Karakter ini sulit kita rubah. Nah, jadi nanti pada saat dia jualannya kurang baik, maka dia akan macet. Nah, setelah dalam exercise kami, kayak rentenir itu kan, dia langsung main force. Yang marah lah, yang pokoknya mereka gak mau tahu harus ada duit hari itu. Nah, berbeda dengan kita. Kita memberikan solusi. Solusinya, Baitul Mishkat itu akan melihat alasannya syar'i gak nih? Dia gak bisa nyicil hari ini. Kalau syar'i, kita tangguhkan. Dia boleh nyicil besok. Nah, kalau besok juga nggak bisa, kita tangguhkan lagi. Besoknya lagi. Contoh, pernah kejadian nasabah kami, itu dia masih sisa sekitar 100 ribu. Nah, pada saat itu, dia musibah. Meninggal suaminya. Nah, kemudian dia tidak mampu lagi untuk berjualan di Pasar Lambaru. Sehingga setelah kita cek dan benar itu, nah, Baitul Mishkat maafkan. Dan begitu juga hukum syar'inya, kalau kita bisa maafkan, itu lebih baik. Kata Al-Quran kan begitu. Nah, itu kita praktekkan sebagai solusi. Terus, ada juga yang kita tidak maafkan. Karena kita menilai dia masih bisa jualan. Dia masih mampu berjualan. Maka yang kita lakukan hanya penangguhan-penangguhan waktu saja. Nah, itu kita praktekkan dan semuanya alhamdulillah lunas lagi. Nah, sehingga itulah yang kemudahan-kemudahan yang kita coba buat. Lemutang bagau. Lantas lo nak lenyan tele lemutang hana lepeget kuitansi tanda terima. Jadi di no lo kuku mesti dia ute ya lake. Hutangnya leurung yang kopengan lembegah dah bukti. Kon hana bukti. Kuku cengkunya pakai bat. Lintahlah agama. Minyak hutang boleh. Makankan bandung pun dengan demik boleh. Maka lanjut bayat walapan lek. Wa inkuntum ala safarin walam tajidu katibam farihanu makbulah. Minyak kata tengah dalam perjalanan hantemik boleh. Hana buku, hana kertas, hana kuitansi, hana meterai.
Farihan Makudah, maka main gadeh, pegadah. Di samping itu, ada program pengajian yang kita buat setiap hari Selasa jam 11 di lantai 2 gedung pasar. Nah, itu sudah lama berlangsung sekitar, ini udah masuk ke 1,5 tahun. Nah, setelah pengajian ini lebih menarik. Dan akhirnya yang macet ini semakin hari semakin sedikit. Karena mereka sudah mulai mengenal bagaimana jualan yang berkah. Nah, karena kita di sini mengajarkan bukan mencari keuntungan, tapi jualan itu sebenarnya mencari keberkahan. Sehingga seperti bagaimana mereka harus menjadi orang yang jujur, menyediakan barang yang bagus, dan segala macam, itu akhirnya dipraktekkan. Kalau na Baitul Miskat, kamu kan kadang-kadang na wate-wate butuh pengdro. Terpaksa kamu pinjam peng, ya Mbak Bunda. Karena Mbak Bundanya kan menyodari Tacok si Juta, Mbak Yuji si Juta 200. Berarti 200 ribe yang harus saja kegonyan. Nah, maka ji dengan lagenyan keuntungan tanya menjadi tipis, malah kadang-kadang nah yang hana untung, tetapi karena supaya barangnya lengkap terpaksa cik tacok menangkan di Baitul Miskatnya hana gecok keuntungan dari kepepinjam peng bak tanya. Nah, jadi dengan Baitul Miskatnya tanya hana payah tajuk sebagian dari keuntungan yang tanya peroleh dari tamekatnya. Jadi betapa senang di tanya Hanan membebani bagi tanya. Tanya mentambah mudah selama dengan dibantu Baitul Miskat. Kebiasaan, tradisi, kebiasaan. Dengan lenjak but-but wate, dengan dijok bantuan oleh Baitul Miskat, len kam jadi Hanan bermasalah le untuk len butuhkan modal. Karena gejok peng pertama gejok 1 juta. Alan gejok 2 juta. Berarti di tablo barang-barang tanyonya kadang-kadang lon lembo saka. Yang khusus lemekat kan mekat saka nyo. Jadi dengan nyan mangkaji tanyo sangat menguntungkan dan sangat senang dengan ngebantu le Baitul Miskat. Termasuk di dalam makna. Nah, selain itu, kita juga melalui pengajian, kita menyampaikan Rasulullah itu menganjurkan setiap pelunasan, jika ada kemudahan, berikanlah kelebihan seikhlasnya. Nah, itu akhirnya nyak-nyak itu praktekkan. Nah, saya catat itu, di akhir tahun 2017, itu jumlah infak pelunasan oleh nyak-nyak ini atas dasar keikhlasan mereka itu 6.300.000-an. 6.300 sekian, saya lupa ujungnya, tapi 6.300. Nah, itu infak pelunasan. Bayangkan, dalam 1 tahun kita ngumpulkan 6 juta. Nah, di akhir di 2018 dalam catatan saya itu bulan Mei itu sudah mencapai 8 juta. Nilai infak dari pelunasan. Nah, mereka sudah berinisiatif karena mereka merasakan nikmat ada uang yang tersisa dari bermuamalah melalui Baitul Miskat. Kehidupan masyarakat Aceh yang damai dan tentram dalam praktik penerapan hukum syariat Islam sesuai amanat undang-undang merupakan sebuah anugerah dari Allah. Karena Islam memberikan cara-cara kepada penganutnya untuk tidak melakukan praktek riba dan berlaku adil sesamanya, serta menghargai antar sesama manusia walaupun berbeda keyakinan.